Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian terhadap kitab Al-Madhhabiyah. Kita lanjutkan, kita memasuki halaman 122. Melanjutkan pembahasan yang baru sedikit tentang apa yang terjadi jika semua orang tidak bermadhab. Semua orang berijtihad semua. Apa yang terjadi? Jadi sedikit kemarin sudah dibahas tentang digambarkan apabila orang itu tidak menghargai adanya profesionalisme dalam berbagai bidang. Semuanya profesionalisme itu dihapus, orang suruh berijtihad sendiri dalam semua bidang, termasuk bidang misalnya pembangunan, tanpa menggunakan ahlinya para insinyur, termasuk dalam bidang kesehatan, tanpa membutuhkan dokter ataupun perawat, semuanya pakai ijtihad sendiri, termasuk dalam bidang industri. Kemahiran, kelihaian, profesionalisme kita buang semua. Dengan menggantinya menggunakan masing-masing pribadi berijtihad sendiri. Apa yang terjadi jika hal itu dilakukan? Innalazi, bismillahirrahmanirrahim. Innalazi, saat ini sesuatu saya dusu yang bakal terjadi ya Pak Lazi. Waro ada ilika, yang di belakang itu semua. Bila syakin kelantan para guraku, huwa ya Allazi saya dus, iku al-fawdol muhlikatu. Kekacauan yang menghancurkan. Lil umron maring pembangunan. Bidang pembangunan diserahkan kepada setiap orang. Tidak perlu tukang, tidak perlu insinyur. Misalnya, apa yang terjadi? Ya ambruklah bangunannya. Wal harz, dalam pertanian misalnya, tidak ada yang ahli di bidangnya, tidak diikutkan, tidak dihargai profesionalismenya. Begitu pula dalam soal nasel keturunan misalnya. Ya amidu iku nejo sepaan nasu menungso ila takhribi buyutihim, maring menghancurkan rumah-rumah mereka annas antarik ditakmir, sanging jalur pembangunan. Justru rumah mereka akan hancur dengan dalih pembangunan. Wa yusari'una lan podo cepet-cepetan sepaan nas ila izhaqi arwahim, maring hilangi, menghilangkan nyawa mereka. Bismit tadbibi, kelawan nama berobat. Lah berobat pada siapa? Untuk masing-masing berijtihad seolah-olah jadi dokter sendiri. Wa yajurruna, padha menarik sebuah anas ila ala anfusihim, ing ngatasi diri mereka al-fakro, ing kefakiran. Ya gagal semua toh. Pertanian akan gagal, industri gagal. Wabia lan terpuruk mewara ila amali, dari belakang pekerjaan mereka, watasni lan industri mereka. Kenapa bisa terjadi begitu? Zalika utaim kunal alladzi sayadus iku li annahum, karena sesungguhnya annas iku wadu'u, meletakkan sebuah annas al-ijtihada ing ijtihad
fi ghairi makani dalam selain panggonan ijtihad. Ijtihad itu tentunya oleh orang mujtahid. Dalam bidang apapun. Wa tabaquhu lan podo nerapake sapa nasu ing ijtihad biduni syartihi. Kelan tanpa syarate ijtihad. Wa tajahalu lan berlagak pilon sapa nas sunnatullah ing sunnah Allah fil kauni di alam semesta ini minir tiba tifiatin nasi saling terkaitnya kelompok-kelompok masyarakat ba'dihim ya sebagainya anas fi ba'din fi majali ta'awuni ing dalam bidang saling tulung tinulung. Ada yang ahli kedokteran, ahli pertanian, ahli industri, di situ saling tolong menolong. Watana suran tegesi sama aja, saling tulung tinulung. Wata'allum lan belajar, wel istirsyad lan minta petunjuk. Wahadihi utai al-madhkurah kabeh mau, yang saya sebutkan di atas semua. Iku haqiqotun, sebuah kenyataan. Ya'alamu kang ngerteni ha'ing haqiqoh, sopan nasu, seluruh manusia jami'an halis kabehane. Bahkan hatal atfali sehingga bocah-bocah cilik asghar, anak-anak yang masih kecil-kecil. Wa hatta du'atillah mazhabiyah, bahkan penganjur-penganjur anti mazhab pun sebetulnya mereka juga tahu betapa kacau balonya kalau ijtihad dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Ampusihim ya wak diwini ala mazhabiyah. Walakin limadha, tapi kenapa layab hamu raiso paham sopoha ula innasu, mereka para manusia itu, mereka paham orang sakit diserahkan dokter, bangunan bertingkat diserahkan insinyur, pertanian untuk pembibitan yang baik sampai kemudian segala macam untuk perawatan bibit itu juga pakai obat-obatan, pakai apa saja yang semuanya juga pakai orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka tahu dan itu tidak boleh diserahkan pada orang yang bukan bidangnya. Tapi kenapa untuk bidang keagamaan mereka tolak itu? Seolah-olah semuanya ahli semua. Hadzal qanun na'ing ikilah qanun nafsahu ya awak diwini ikilah hadzal qanun fi majalil ikhtisasati diniyati dalam bidang kekhususan agama wa ahkamil halali wal haram dan hukum-hukum halal haram. Seolah-olah tidak penting siapapun boleh menghukumi halal haram. La nadri, aku tidak paham itu, aku enggak ngerti kenapa bisa begitu. Mereka akan marah-marah misalkan ada bangunan bertelantai 7 kok orang insinyure, mesti semuanya marah menyalahkan pihak orang yang membangun itu. Tapi kenapa mereka tidak marah, malah menganjurkan gak usah pakai mujahid-mujahidan, tidak usah pakai imam-imaman, tidak usah pakai mazhab-mazhaban, kita ijtihad sendiri. Kok kenapa begitu ya? Terlebih yang lucu itu saksi ahli di pengadilan yang boleh menafsirkan sebuah undang-undang itu harus profesor atau doktor yang sudah senior. Doktor yang sudah senior, doktor junior aja enggak boleh di bidangnya. Misalnya bidang pidana umum atau bidang pidana khusus atau bidang perdata atau bidang perbankan, harus di bidangnya. Hukum yang bikinan manusia, ciptaan manusia saja sepakat, seluruh dunia sepakat harus diserahkan penafsirannya kepada yang ahli. Lah kok ini kabeh wong kok kita kembali Quran hadis, itu kan maknanya masalah ijtihad diserahkan kepada semua orang termasuk orang awam. Kok kenapa begitu? Kok bisa-bisanya duwe ide kaya ngono? Pol aneh kok.
itu aneh gitu. Wong aneh kok disampaikan kok ora isin ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Innan natijata satune hasil. Alati satah dusu yang bakal terjadi apa natijah. Ladak tihamin nasi. Ketika masuknya manusia jami'an halis sekabiane masuk mayadinal ijtihadi ing medan-medan ijtihad. Fitil kal ikhtisosoti yang dalam mengenal spesialis-spesialis ad-dunyawiyati kang bangsa duniawi. Akibat yang ditimbulkan itu sama. Bidang-bidang duniawi ya, tidak diserahkan ahlinya akan hancur. Begitu pula bidang-bidang agama diserahkan bukan ahlinya. Jadinya apa itu? Ya ya. An-natijah iku nafsun natijati. Zate natijah sama dengan natijah. Alati satah dusu. Kang bakal terjadi apa natijah. Ladak tihamin nas. Ketika masuknya manusia jami'an halis kabiane. Mayadinal ijtihad. Ing medan-medan ijtihad. Fil ulumi syar'iyati dalam ilmu musyara. Wa ahkamil halali wal haram. Lan hukum-hukum halal lan haram. Aindana iku di sisi kita al-yauma ing dalam hari ini fiqhun mutakamilun. Kita memiliki fikih yang sempurna lah. Ya ta'allaku yang terkait apa fiqhun mutakamilun bijami'i ahwalin nas. Kelawan sekabiane kondisi-kondisi manusia afrodan hale pribadi-pribadi wa jama'atin lan hale berupa jamaah-jamaah. Istakhraja yang telah mengeluarkan hu ing fikhun mutakamilun mau wa dunahu wadawwana lan wis mengkodifikasikan telah menulis dengan sempurna hu ing fikhun mutakamilun sapa al aimmatul mujtahidun wa ashabum lan sahabat-sahabate al aimmah al ulama iya para ulama bahwa mongko utai fikhun mutakamilun mau al yauma ing dalam hari ini iku mutajassidun sudah membentuk masilun sudah menampakkan dirinya ama mana di depan kita semua yaqulu kang ngucap apa lisanu halihi lesan kondisine fikih mau kalau fikih boleh bicara wong bulan saja kalau bulan bisa ngomong sekarang kalau fikih boleh ngomong ternyata Dr. Said Muhammad Ramadan ngerti lagu itu ya kan ya. Kok mirip gitu loh. Gaya bahasanya. Kalau fikih boleh bicara lana kepada kita. Laisa ora ono iku bainakum di antara kalian. Wa baina an tutabbiqu lan ing dalam antaraning yen to nglaksanake sapa sira kabeh. Hazal fikha diganti, hadi diganti, salah ketik biasa. Hazal fikha ingin ikilah fikih. Fi qodoyakum ing dalam persoalan-persoalanmu. Al-madaniyah inune dekek ngarep ya dekek buri. Al-madaniyah kang bangsa perdata persoalan-persoalanmu yang terkait dengan persoalan perdata wal jinaiya lan pidana wa ghairiha lan liyane al-madani apa al-madaniyah wal jinaiya illa antusawwihuhu kecuali yen to padha membentuk sapa sira
hu ing al-fiqha muhadal fiqha bitori kotikum kelawan metodemu al-mufadolah yang kau utamakan itu wa ifa ila aradna moko nalikane maparke sapa ingsun hadhi sarwah ing ikilah kekayaan al-fiqhiyata kang bangsa fiqih liriyahin maring angin atiatin yang berbahaya berhembus secara berbahaya minal ijtihadil ami sanging ijtihad umum likulil muslimin maring sekabare wong muslim kalau sampai peke ini terus dihadapkan kepada ijtihad umum tukang ojek tukang macul pekerja pabrik kon ijtihad kabeh dihadapkan dengan itu kana mengko ana apa masiru hadzal fiqhi dadine ikilah fikih iku masiral hasyim dadine debu allazi tazru kang telah meniup hu ing al hasyim apa aryahul haijah angin yang keras tiupannya wananzur barang durulan iso ningali sapa kita barang durulan iso ningali kita faidan mongko nalikane nanzurmu bina kelawan kita min bunyanin al fikhi sanging bangunan kita kang bangsa fikih al atidi kang kokoh sebelumnya ketika kena tiupan yang keras dari gerakan-gerakan yang tidak perlu pakai mazhab-mazhaban, tidak perlu pakai fikih langsung Quran hadis. Apa yang terjadi? Bangunan kita amama atlalin akan berada di depan reruntuhan wanisarin bongkahan-bongkahan bangunan minal ahjari wal angkodi saing piro-piro bebatuan dan reruntuhan al-mubaksarati yang berserakan. Ya jadi hancur luluh berantakan. Huna di sini wa hunaka dan di sana. Wa innalan saat temen ikilah natijah atlal tinggal reruntuhan itu tadi. Kalau itu diterus-terus ke iku natijah dan lah natijah dan yakti itu hasil. Layu mari kang ora membanggakan biha dalam natijah illa mukabirun kecuali wong sing sombong mintirazin gharibin sanging jenis yang aneh keras nih saya terhormatan wa amamal muslimil yaum lan iku yang dalam depannya seorang muslim al yauma yang dalam dina iki subulun sa'iqatun utai pira-pira dalan sing gampang lifahmi ahkami sholati kagum memahami hukum-hukum sholati al-muslim muslim sekarang kan enak buka safinatun aja beres wis iso sholat gitu buka matan takrib wis iso werna-werna sholat zakat poso sak terus wis garek enake ngono garek ngemplok kowe koyo do ribut tenane wae padahal koyo do ora iso do ora paham mereka. Wasiyamihi lan posone al-muslim wa zakati lan zakate al-muslim Bismillahirrahmanirrahim Wasairi malan sekerine barang tata arrodu yang berhadapan lahu maring muslim apa hayatuhul khasatu kehidupan muslim yang khusus minal qadoyat diniyati sayang persoalan-persoalan keagamaan antori di dirasati kitabin sahir melalui jalur mempelajari kitab yang kecil cukup itu toh fi mazhabin ini dalam satu mazhab minal mazahibil arba'ati sayang mazhab-mazhab kang papat yahwi kang memuat apa kitab sahir mau khulasatul ahkami syar'iyyati ing ringkasan
hukum-hukum syar'i. Wala alaihi lan ora bahayani ing ngatasi muslim, tidak berbahaya bagi seorang muslim. Allah ya fahma utayin ora paham sapa muslim au yaqifa uta menemukan sapa muslim ala adillatiha ing atase dalil-dalile ahkam syariah. Soalnya nak kudu ngerti dalile angel. Enggak percaya? Takbirah. Maca takbir lho. Tanyakan kepada mereka. Takbir yang wajib di dalam sholat itu apa saja? Kalau dia menyebut takbiratul ihram, dalilnya mana? Tolong sampaikan pada mereka. Dalilnya mana kalau hanya takbiratul ihram yang wajib itu? Tidak mudah. Karena yang lain sunnah. Lah dalilnya mana kalau yang lain itu sunnah? Kejar terus. Tidak mudah itu. Tasyahud. Yang wajib itu tasyahud akhir apa tasyahud awal juga wajib. Mana dalilnya? Tolong suruh jawab mereka. Salam. Salam yang pertama atau salam kedua? Atau dua-duanya wajib? Tidak mudah. Saya enak ide, kembali Quran hadis. Takon ana sing sepele-sepele mau contohnya. Sing bendina kita lakukan, takbir wae. Takbir di dalam sholat itu yang wajib yang mana? Dasarmu apa? Mau dijawab tiru-tiru takrib misalnya. Kan tiru-tiru nanti. Yang wajib itu hanya takbiratul ihram. Yang lain itu takbir-takbir, yang lain itu sunnah. Takbiratul intiqalat itu sunnah. Dalilmu ndi? Kok iku mbok arani sunnah, iki mbok arani wajib, iku dalilmu ndi? Tanyakan, kejar. Ben kadang-kadang orang yang sok-sokan itu sadar diri. Oh, sajane aku segoblok ngono. Ngono kok arep ijtihad. Mbok wis manut takrib lebar. Oh, takbiratul ihram wajib, liyane sunnah wis. Ora ngerti dalile ya ora apa-apa. Manut karo imame. Wong kita disuruh pun takon tok. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lah aku wis takon lewat kitab-kitab, lewat guru. Nyatane ora diterangno ya ora apa-apa. Apa sahabat dahulu kita ketika mengajar pada orang awam akan sedetail itu keterangannya? Kan tidak. Ketika tidak detail juga boleh di zaman sahabat kepada tabi'in, kok kita disuruh detail itu kenapa? Yang detail itu ya yang pelajar-pelajar itu yang detail nanti harus belajar. Kok bisa ya? Takbiratul intiqalat itu kok intiqal itu kok sunnah? Yang takbiratul ihram kok wajib? Kok bisa ya? Tasyahud awal itu sunnah, tasyahud akhir yang wajib. Dalilnya mana? Tidak mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak harus mengetahui dalilnya. Kalau tahu lebih bagus, terlebih bagi para pelajar. Santri-santri nak iso kudune ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Madama selagine ora ana sapa muslim iku ghaira mujtahidin ora mujtahid. Kama kana kaya hale oleh ana iku alehi ngatasi ghairu mujtahid apa halu kathirin kondisi wong akeh miman saking wong-wong yastaftuna kang jaluk fatwa sapa man kibaros sahabah wa tabi'in ing tokoh-tokoh besar dari sahabat dan tabi'in. Sahabat kecil yang seni junior takon karo sahabat sing kabir, sing senior, tabi'in juga begitu. Ya tentunya sahabat dan tabi'in itu ya akan menjelaskan sesuai kondisi orang itu toh. Kalau orang itu memang terpelajar misalnya ya akan disertakan dalilnya. Kalau wong iku wis butuhe ngerti hukum ngono wae. Karena dia orang awam sekali, ya terang ae wae. Hukume ngene ngono wae. Wajib, sunah ngono sebar.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ma kallafta, moko nalikane memberi beban sira kula muslimin ing setiap muslim, kamu beri beban bil ijtihadi kerawan ijtihad wan nazari lan mikir-mikir secara mendalam fil adillati dalam dalil-dalil yang ada wa wa aku saita lan ngepol-ngepol ke sapa sira hu ing kula muslim utawa ngedohake nih iki ngedohake sing niki wa aku saita lan menjauhkan sapa sira hu ing kula muslim an hadil kutub kitab fikih mbok singkir ke kabeh terus kamu paksa seseorang untuk kamu harus berijtihad alatikana kang ono iku biwus ihi ing dalam kemampuane muslim opa yahfadho yento ngapalke sapa kulo muslim minha saking hadil kutub utawa ngreksa ahkamal halal wal haram muqallidan hale ngikuti ahadal a'immati yang salah jini imam. Kalau sampai kamu lakukan itu singkirkan semua kitab-kitab fikih. Mazhab apapun singkirkan semua. Ayo kembali ke Quran hadis, beli Quran sana di pasar Bintoro. Wa hadise ora komplit, tafsire ora komplit. Wa makna zalika, mongko makna utawi maknane utawi mengkono mau kalafta mau. Iku annaka satemene sira ku kuat ulta padha karo ngucapke sira lahu maring kulli muslim bikulli sorohatin kelawan banget apa keseluruhan dari kelawan sorohah sing tenanan keterbukaan sing tenanan wa wuduhin lan kejelasan padha karo kamu mengatakan gini laisa ora ono apa hukmullahi hukume Allah fima ing dalam masalah ya taridu kang nekani apa maka ing sira mim muskilatin sanging problem-problem illama kecuali iku barang hukume Allah iku pada sesuatu tahdi kang nuduhake ka ing sira ilahi maring ma apa kona atukadzatiyatu selera pribadimu. Itu sama halnya kalau kamu maksakan orang semua untuk beristihad itu sama dengan hukumnya Allah itu di selera pribadimu. Bar wis. Kalau dia tidak mempunyai alat istihad kok istihad. Itu terserah selera pribadimu kalau dipaksa untuk beristihad. Lah hukum kok terserah selera pribadi. Dadine apa agama ini? Ya hancur berantakan lah. Selera pribadimu. Wantazir lan nunggu sira ba'da zalika sause mau kona atika zatiyah mau selera pribadi antajida yen to menemukan sapa sira asyariatal islamiyah syariat Islam itu tinggal tunggu saatnya kullaha ya sakabene syariat Islam isman bila musamma hanya tinggal nama doang ada syariat Islam nama doang hakikatnya adalah selera pribadi masing-masing. Bar toh. Enggak ada ukuran. Aku ini hasil ijtihad saya terus piye? Kaya terus ana ijtihad model mahasiswa Bandung gitu untuk ngambil PhD doktor. Ijtihad untuk menghalalkan perzinahan itu. Dengan menyamakan wanita hurrah dengan amat budak bedok. Padahal hukumnya beda-beda di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tahtahu onomburine
La musamman kang ora ana jeneng sesuatu yang dinamai iku maujud tata ono burine ismat. Hanya nama tok, nama kosong syariah Islamnya. Oh, kalau sesuai selera kok. Wa unwanan hanya pang nama saja. Syariah Islam itu tinggal pang nama. La maudhu'a ora ana tema iku maujud la uti unwan. Wa binaan lan tinggal bangunan. Kama kebaroti jaha, kaya kuburan jaha. Kuburan jaha di sana itu jidarin hiyo, berbentuk ono apa jenenge? Ono tembok ngarepan ngono. Usbita kang dipasang fihi dalam jidar ngarepe ngono. Ono apa jenenge? Ana bangunane ngarep ngono terus dikeki pintu. Bihi iku ing dalem jidar babun utawi pintu. Muwasadun kang digembok bil aghlali klampir pro gembok. Ngarepe pintu ono gembok. Wah. Tapi wa miwaraihi lan iku ana mburine jidar mau kuburan mau ardun saibah. Bumi sing bebas. Wah, temboke ming ning arep tok karo pintune. Tartau kang apa jenenge? Dodolan mrono ngono lho. Apa anjing, serigala dodolan mrono tartau. Iku apa ya mangon nak basa Jawane tapi Indonesia ini kan ra enak suarane mangon. Apa? Ya do berkeliaran ngono ae wis luwih enak. Tartau kang berkeliaran fiha ing dalam ardun apa sibau hewan-hewan serigala. Nggih, hewan-hewan galak, hewan-hewan apa? Ya bungsune buas. Wadi aplan serigala-serigala. Ya itu nanti seperti kuburan jiha katanya. Ama inin tolak tabihi. Anapun nalikane budal sapa sira bi kelawan muslim mau ba'da iqsa ika sause anggonmu menjauhkan iyahu ing muslim antil kal kutubi sae mengunah kitab-kitab kau jauhkan kitab-kitab oke wa aimmatuha wa aimmatiha lan imam-imame kutub mau ila kutubin ukhra kamu arahkan menuju kitab-kitab yang lain. Oh ini saya datangkan kitab-kitab hebat ini yang nulis saja LCMA eleh LCMA kok dinggo mungsuan karo A'immah Arba'ah WTK. Bismillahirrahmanirrahim. Alafa kang wis nyusun ha ing kutub ukhra wajtahada lan wis ijtihad biha ing dalam kutubun ukhra sopo unasun manusia-manusia akhorun yang lain fa'al zamta maka nuli majibke sopo sir hu ing muslim bihim kelawan unasun akhorun kowe ngikuti ki wae. Justru yang disuruh ngikuti bukan moj nah hanya ustad-ustad televisi iki piye sing mujahid kon ngedoi. Wa hamalta lan dorong sapa sira hu ing muslim ala taklidi mengatasi mengikuti taklid kepada mereka fa anta mongko utai sira iku lam taf'al tidak berbuat sapa sira bidzalika kelawan mukono lah wau alzam tahu bihim sak teruse syai'an ing sesuatu aksara kang luwe akeh min annaka sing sak temne sira iku aujabta wis majibake sapa sira alai ngatasi muslim ayata hawala ing yen to pindah sapa muslim tadi kancamu mau min taqlidi syafi'i sing ngikuti syafi'i wa bi hanifah wa malik wa ahmad ila taqlidi fulan wa fulan au fulan maring mengikuti seseorang
atau seseorang yang lain minal mu'asirin saking orang-orang sekarang. Walaisa hale ora ono iku li hadzal ilzami. Maring ikilah netepake mbok tetepke kamu ngikuti iki wae. Sing terkenal-terkenal saiki sapa iki? Anu wae. Kamu ngikuti Firanda wae. Terus meneh ngikuti sapa meneh? Aja ngikuti Syafi'i. Ngikuti Firanda wae. Atau ngikuti yang lain misalnya. Sapa kuwi? Sing winane dodol uyah unta. Hah? Sing dodol uyah unta iki lho. Bakhtiar Nasir. Ikuti Bakhtiar Nasir wae, engko iso dadi agen uyah unta misalnya gitu. Paling tidak jadi anu lah pengecer, ngecer. Pengecer uyah unta. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pun diri. Nah, Faisal yang grosir soal dodol grosir. Mau coba ngecer ya, you know. Mau pinter diajari dagang kok. Grosir kelasir. Wes ngikuti kita yang gak bisa untuk pekerjaan jadi grosir. Uya unta. Distributor. Waduh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu mau. Aujabta ayat hawala min takdir syafi'i wa bihani pa malik ila taklifulan au fulan minal mu'asirin. Wa laisa lan ora ana iku li hadzal ilzam kanggo ikilah menetapkan kaya ngono mau. Apa ayu maknan tidak ada arti apapun. Lah wong mong ngikuti profesor-profesor wis genah to kuwi kok dikon ditarik heh kamu ngikuti BA wae dhisik ana BA saiki DRS wae SAG sarjana aja enggak kamu jangan ngikuti itu ngikuti SAG wae ngikuti profesornya profesor dilarang malah dianjur nomel ngikuti SAG cara berpikir sing piye. Nah itu menurut beliau saya termantun tidak ada arti kecuali majib-majib ke kaya ngono tidak ada arti kecuali illa ma'nal hikdi ya Allah na'udzubillah min dzalik kecuali arti kebencian wadhghinati lan dendam alal a'immatil arba'ati ngatasi imam-imam empat. Nah, ini kita yang repot. Kalau di belakangnya didukung oleh tayar siasi gerakan politik, repot ini. Wes ora objektif meneh, ngoten lho. Jadi santri-santri saiki kudune cerdas kabeh. Ora iso mung maca kitab tok, cerdas kuwi penting. Diwas maca kitab ora cerdas malah katut melu rombongan, bar tok. Soale ana takbire kok. Jadi pertanyaan karena ada takbir. Meneh ono perang Badare neno Warisman. Wah tambah meneh. Kon hebat gitu. Neno wis ora takbir meneh neno. Duh kangen. Kangen karo takbir neno. Bismillahirrahmanirrahim karo perang Badare tidak ada yang menyembah lagi. Omongan opo kuwi. Ngannya pilpres kok sampai tidak akan disembah Gusti Allah. Terus pun ini wow. Itu hanya kebencian kepada imam empat wa tabi'ihim lan para pengikute wa ta'assub ta'assub ini kelompokisme sudah bukan objektif lagi. Li fulan wa fulan wa tarwij lan iku kampanye ijihad jadi mengkampanyekan ijihad-ijihad mereka. Tapi dalilnya kuat. Lah kok kamu sudah pernah mempelajari dalil-dalilnya imam-imam empat itu? Kitabnya ora duwe lho, kemakine lho.
Nggo tuku kitab kono ngene udah, sik ngono. Bar iku lagi ngomong ya. Wong kitab ora duwe kok. Soal bar tuku kitab preso maca ya. Sing penting wis payu sik kitab muda. Tuku kitab-kitabe. Wong kitab ora duwe kemaki. Bawa dalilnya. Ustaz ini lebih hebat dari dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Pat. Lo memangnya kamu sudah belajar dalil-dalilnya Imam Pat itu kok sampai memutuskan seperti itu? Oh ya ya ya. Jadi itu hanya kampanye pada kelompokisme. Takut kultu, yakti teman mengucap sampai ingsun marotan suatu ketika. Lito Alibin. Maring seorang mahasiswa. Suatu ketika saya ngomong dengan seorang mahasiswa. Sholat kang sholat ngono sapa talib ila janibi ana sandingku. Aku pas sholat sebelahku ana mahasiswa. Wa wa halu tawi talib mau iku yuhariku. Gerak-gerake sapa talib bener. Mulai saka attahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat ngeten terus. Lah, terus digodo karo saya termaton iki. Saya termaton iki pinter godo. Fi jalsati tasyahudi dalam lugu tahiyat. Tahrikan mustamirra ing gerakan terus-menerus ngeten iki. Nah, asyafi kan sekali tau asyhadu alla ilaha illallah. Itu asyafi, ngene iki tangane. Iku asyafi. Iku dek ni. Neng sebelah saya terok, maafkan. Saya termaafkan. Wong iki yo kiai, ngalim tapi yo anyel. Seneng gudo bang. Di gudo ya. Bahasa sebagai orang di gudo kalau dek ni. Lima dah. Tuhan riku isbi agak kata. Mas-mas. Tanganmu, jarimu kok mbok kenek-kenek no awet awal iku. Kenapa? Jenenge iseng. Saya termasuk iseng nih. Kenapa tuh hariku gerakno sapa sira isbi aga ing jarimu tadi? Kada mengene, terus-terusan ora mandek-mandek gitu. Sing sebelah malah ora khusyuk nonton. Ditonton. Ora genah. Wah, laki-laki itu wong dekne lagi bar ditatar itu. Ada daurah menatar dia. Oh, itu sunnah itu. Ngono jawabane. Ngomongan ngono kok ning ngarepane. Said Ramadan. digodho terus malan. Pakola mongko jawab sapa talib li annahu sunnatun waridah. Waduh kaya ngono. Ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah yang datang dari Rasul itu. Waduh, gayane kalau kaya nerangno ngono pisan. Ning ngarepe ulama ahli sunnah kelas kaliber dunia, dunia. Ini nomor wahid nih. Itu sunnah yang datang dari Rasul. Gayane ngono nerangno. Kultu terus ke gudone. Kultu ngucap sapa ingsun. Mal hadisul waridu fi zalika. Ma utawi apa iku al hadisu. Mbak aku diterangke hadisin dia. Terus digodoh terus kalau saya terumat. Kok hadis yang terangna kudu ngene iki lho ndi aku mbok dikabari. Maksud banget. Al-Waridu fi zalika. Wa ma utawi apa iku darajatuhu derajate hadis. Hadise kuwi derajate apa ya? Sahih apa hasan, apa dhaif? Mbok tolong aku dikabari, Mas. Sampean kan kembali Quran hadis. Ketemu saya Ramadan, digodoh habis dene. Ah. Wa ma utawi apa iku dalilun nasi, dalile teks. Alladzi fihi kang ana ning gone hadise mau
ala annal maksuda ing atase sak temen sing dituju bitahrik kelawan gerakke hadza ya iku hadza tahrikul mustamirru ikilah gerakan sing terus-menerus. Kamu mesti ngomong ini toh dengar hadis kan ono jeneng Nabi harraka isbi'ahu. Harraka, berarti tahrik. Di Nabi gerakno jari telunjuknya. Aku tolong dikabari sisan. Kok sing dimaksud tahrik itu sepisan ya tahrik. Ping pindo ya tahrik, ping telu ya tahrik, terus ya tahrik. Kok iku mbok maknani tahrikku gerak terus kuwi dalilin di moplok tak musuh-musuh saya terawatan tolong aku dikabari ya wong sampean kembali Quran hadis kok aku kudu mbok kabari. Faqala monggo jawab sapa syabu la adri wah anak niku ngoten-ngoten ku kula mboten ngertos lho jare kembali iki marang dikembali ne walakin sa'asalu tetapi ini aku akan tanya andzalika tentang kabeh mau jawab bil asilah fulanan yang seseorang minanas mungkin kalau tangkut ke ustad kula lajari Said Ramadan kok umpama dik ne jawab aku nderek madhab maliki bar wis selesai orang ada pertanyaan lebih lanjut enak toh sebab Imam Malik niku harokan niku ngeten lah kula nirutke Imam Malik bar to aman to lah dekne ora kudu ngerti rahasia kenapa Imam Malik sampai mengartikan seperti itu ora kudu ngerti penak wis kula ngikuti Imam Malik selesai lah terus dekne mah dekne ngikuti Imam Malik mah. Tapi dia lebih bangga kalau mengikuti ustadznya yang modern. Isin makmum karo Imam Malik isin, tapi ora isin makmum karo ustadz-ustadz anyaran itu. Aneh-aneh wae. Lau annahu lamun ay lau sabata annahu lamun tetap apa annahu saat temene talib mau ida wajadan nalikane wis nemoni sapa talib nafsu ing awak dhewe ne talib jahilan ingkang bodho kudune ngakoni mboten bodho bidalil kelan dalil yo aja kandha kembali Quran hadis aku kembali ke Quran hadis tapi aku lali kabeh aku ora paham kabeh lha ngono piye to yo nek ngono kuwi yo kembali karo mujtahid yang telah menyimpulkan Quran dan hadis bidalil dengan dalil kola iku lamun ngucap ngono iku kola lamun ngucap ngono sepo sepo talib mau uqal lidu fidalika aku mengikuti fidalika yang dalam kunah tahrik mau madhabal imami malikin ing madhabi Imam Malik lastaroha moko yakti iso santai sepo talib jawab baik dong-dongnya tapi ini isin masalahnya mengikuti Imam Malik isin meneh Imam Syafi'i tambah isin meneh karena Imam Syafi'i kan murid Imam Malik meneh Imam Ahmad Imam Ahmad dan murid Imam Syafi'i jadi dia ini lebih bangga lebih top kalau mengikuti Ustadz Sopo LC MA ya Allah ya Rob punya apa nih mustahid LC karo MA itu wa rohalan gawe kepenak dia gelem jawab, aku ngikuti Imam Malik dia kepenak dan gawe kepenak. Sing ngrungokno ya enak ning kuping, ngono ta. Oh, ngikuti Imam Malik. Ya wis, bar. Tapi itu sesuai sunnah Rasul. Saudara-saudara, aku saudara-saudara. Biar untuk mantep kaya ilmiah ini mesti ditambahi saudara-saudara. Kita ilmiah nak sekono, kita. Saudara-saudara. Rumong sana wis top nak sengaku, saudara-saudara. Guyokno guyokno jadi hal-hal yang sama sekali tidak ilmiah tapi digayak-gayakno ilmiah. Wae cung ngono wae aku ngikuti Imam Malik bar. Wa adda lan wis nekani sapa talib mau al wajib sing wajib
alladzihi wajib alaihi kang netepi ngatasi talibmu. Idan mongko nalikane kejadian seperti itu, faqad aqsa, mongko temen ngedohake sapa wong mau ngedohake apa hadal ilzam netepake mau hadal insana ikilah menungso antama suki sang berpegangi hadal insan bimadhabi imamin kelan madhabi seorang imam minal a'immatil arba'ah sang imam yang empat lali syai'in ora krono sesuatu illa liar bito kecuali supaya naleni sapa wong mau nggih bitakli di syakhsin akhar ditaleni ditarik ke ngikuti kelompok lain. Lah kelompok lain sayangnya ora patek pinter. Kancan to yo. LCMA iku apa? Nak ning gone Timur Tengah orang LCMA itu baru berlatih. Dokter pelatihan serius. Dokter itu baru pelatihan mulanya sing dipakai untuk saksi ahli dokter yang sudah senior dokter sing wis 20 tahun mengajar punya buku-buku tulisan macam-macam memang lihai tenan ahli meneliti masalah lagi kuwi jadi saksi ahli kader ngono do kemakine pol ning Indonesia ni jano ngono tarife wis larang diundang pidato ira gelem-geleme bayar larang-larang ngundang Faisal 1 juta senenge pol ya. Ngundang 50 juta 40 juta kudu sedina ada 3 lokasi barang ngono walah wis bismillahirrahmanirrahim ngono diburu dibelan-belani nak ono sing protes bismillahirrahmanirrahim sya'in illa liyar bito bitakli di syaksin akhar ternyata ditarik supaya ngikuti kelompoknya walau asya lamun urep sapa hadal insanu umrohu ing umure hadal insan kulau ya sekabene umrohu mulaziman halena tepi di hadha syaksa ing kilah wong yakhudu hale jibuk ngono sapa hadal insan anhu sang hadha syaksa wahdahu hale ijene hadha syaksa lama kola yakti bakal ngucapake lahu maring hadal insan ha ula innas utai mereka manusia iku yahrumu haram alaika kata sisiro opo iltizamu madhabin netepi satu madhab ainihi kelawan zati madhab kama yakulun hale podole oleh podo ngucap ngono sapa wong-wong mau zalika ingunlah yahrumu fi haqqil mutamassikin ing dalam hak wong sing podo berpegang teguh bi madzhabil aimatil arba afara'aita mongko apa to terus sira ai akhbirni idzan nalikane kejadian seperti itu at-ta'assubu utai ta'assub aihu aidzalika tegese utai kejadian itu itulah bentuk ta'assub fi aswa'i askali ing dalam bentuk yang paling jelek wa ta'ma zahiri lan paling congkak-congkake penampilane ta'assub ngeten ceritane. Kita memegangi mazhab Syafi'i katanya harus pindah-pindah. Saya Nasiruddin mengatakan begitu, kalau enggak itu dianggap dicap ta'assub. Tetapi mereka yang sudah mengikuti ustadznya tidak pindah-pindah kok, tidak disuruh pindah-pindah. Harusnya disuruh pindah-pindah dong oleh Syekh Nasir. Hari ini kamu ikut ustadz ini, besok ustadz yang lain lagi, besok ustadz lain. Gitu biar tidak ta'assub. Kok hukum ta'assub hanya berlaku kalau orang memegangi mazhab Syafi'i suruh pindah-pindah untuk menyatakan tidak ta'assub. Kalau begitu hukum yang sama berlaku dong kepada para pengikut-pengikut ustadz-ustadz baru itu. Hari ini ikut ustadz A, besok harus ikut ustadz B, besok harus ustadz C, seterusnya. Karena ustadz orang di kitab, orang-orang kitab. Lah terus belajar piye? Semeraput mboten. Aturan seperti itu. Dengan pembiaran boleh ngikuti ustadz itu seterusnya sampai mati. Lah kenapa orang tidak boleh ngikuti Imam Syafi'i sampai mati? Kurang apanya Syafi'i?
nak ngikuti ustaz mereka sampai mati halal. Ngikuti Imam Syafi'i sampai mati tidak halal. Harus pindah-pindah. Itu kan pernyataan mereka. Jadi yang ta'asub siapa dong? Justru ta'asub kepada orang-orang yang bukan mujtahid. Itu adalah penampakan ta'asub yang paling jahat. Alhamdulillah.